30 Hudson Yards adalah gedung pencakar langit super tinggi di wilayah West Side Manhattan, New York City. Terletak di dekat Hell's Chicken, Chelsea, and area Penn Station. Bangunan ini merupakan bagian dari Hudson Yards Redevelopment Project, sebuah rencana untuk membangun kembali West Side Yards milik Metropolitan Transportation Authority, kepunyaan dari Metropolitan Transportation ya. Tinggi 1270, dibuka 15 Maret 2019, lantai 73. Perusahaan arsitektur Kong Pedersen Fox. Luas lantai 2.600.000 kaki persegi atau 240.000 meter sujud sangka. Jumlah lantai 103. Itulah sedikit informasi tentang gedung yang saya datangi untuk makan siang pada siang hari ini bersama anakku untuk pre-birthday saya. Actually tanggal saya adalah tanggal 23, ulang tahun saya. Nanti kita rayakan lagi bersama ini saya nanti. Teman-teman, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang Hudson Rivers yang di samping dari gedung Hudson Yards yang saya sedang berada siang hari ini. Teman-teman, saya mau mulai makan, nanti kita ketemu lagi ya. Ikutin. Thank you. Kita lagi mau makan di mana namanya? Peak. Kita lagi makan siang di restoran Peak di New York ya. Kebetulan saya hari ini mau merayakan hari ulang tahun saya yang ke 61. Tinggal tuh udah aku capai sudah 61 tahun ya. Ini kita di lantai 101 ya teman-teman. Ini di bawah sana ada pantai ya. Teman-teman, ntar lagi kita... lihat di sana bagus kan ya. Di sini pernah pesawat itu dan keluarnya selamat ya.
Halo guys, hari ini kegiatannya sudah sampai di sini. Kita sudah ada di hotel kembali di kamar ya bersama anakku. Nah sekarang kita lagi mikir apakah kita masih keluar. Saat ini baru 5:30 di New York ya teman-teman. Untuk itu nanti Ira kabarin lagi apakah kita akan keluar lagi atau tidak. Kalau nggak capek mungkin kita keluar lagi ya. Oke guys, ikutin ya. Bye. Cukup sekian hari ini ya. Nanti kita sambung besok teman-teman. Thank you for watching. Baik-baik semuanya di sana. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video Ira ya. See you the next episode. Good night. Bye.